Kalau lihat yang semangat-semangat seperti ini, saya biasanya pengen bagi-bagi sepeda. Ini kok serius terus. Sekarang silahkan maju. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga. Kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini secara resmi saya buka Mahasaba ke-13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia tahun 2023. 23 secara resmi dibuka. Sekarang silahkan maju. Sebentar, sebentar, belum. Pertanyaannya belum ada kok udah mau maju. Saya sudah muter di beberapa pertemuan, tapi belum ada yang bisa menjawab. Silakan tunjuk jari dulu, jangan maju. Nanti saya tunjuk baru maju. Yang di atas juga boleh maju, tetapi jangan meloncat. Jauh di mata, dekat di hati. Boleh yang di atas satu, ya satu, silakan turun, ya ini ya ya, yang depan biru depan, ya silakan, silakan, sini pak, silakan. Satu kanan satu kiri, silakan. Dari nunggu mic, nunggu mic. Oke, kalau gitu udah langsung saja kenalkan dulu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tirsya Riani Daniel. Saya dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Lingkungan. Prodi Teknik Lingkungan. Siapa tadi? Tirsya Riani Daniel. Iya, Tirsya. Taisya. Taisya, langsung dijawab. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, tadi tunjuk. Tadi tunjuk-tunjuk gini apa tadi? Mau dekat saya aja ini, Pak. Mau dekat dengan Bapak Jokowi. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga. Kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Itu konstitusi nggak boleh. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Bapak jauh di Jakarta tapi dekat di hati saya. Jawabannya bukan itu, salah. Jauh di mata, dekat di hati, jawab. Kalau saya berpikir tadi singkatnya, saya pengen berpikir ibu saya, Pak. Karena sedang jauh tapi di hati selalu. Tapi kalau saya berpikir secara saintis, yang paling dekat dengan hati itu ada empedu, Pak. Tapi saya ngelihatnya jauh. Jawabannya yang tadi betul, ibu. Betul. Yeah. Tapi yang saya maksud jawabannya bukan itu. Itu betul, betul sekali. Tapi yang benar yang nomor dua. Empedu. Benar. Cek, cek. Ini saya bawa ke beberapa pertemuan, gak ada yang jawab. Sekarang terjawab oleh kadek, udah. Pak.
Iya, ini udah jawab kan. Tadi saya janji sepeda ya, saya beri sepeda udah. Saya Pak. Kalau foto berdua boleh nggak Pak? Foto bareng. Silahkan kembali. Apa? Minta foto berdua boleh tidak Pak? Udah dapat sepeda masih minta foto. Oke Bapak. Bapak. Ya boleh ambil cepat. Foto bertiga aja, foto bertiga selfie. Sini aku pegangin. Nanti kirim ya. Kamera belakang. Kamera depan aja. Oke, terima kasih banyak Bapak. Silakan kembali. Sepedanya nanti diantar. Dah. Siap, Pak.